Kapulaga ini terdiri dari dua jenis, yaitu kapulaga merah dan kapulaga putih. Tanaman kapulaga memiliki bunga dan buah yang khas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Elsa doain semoga teman-teman di sana dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, di video kali ini Elsa akan membahas tentang asal-usul buah dengan harga Rp300.000 per kilogram. Wow, buah apa itu teman-teman? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk teman-teman ke pembahasan. Tanaman ini adalah kapulaga. Tanaman kapulaga mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1985. Tanaman ini berasal dari pegunungan Malabar di pantai barat India. Kapulaga memiliki nama Latin Amomum cardamomum, termasuk tanaman semak dengan tinggi maksimal 3 meter. Wow, tinggi banget ya teman-teman. Daunnya memiliki ujung runcing dengan panjang 25-35 cm dan lebar 10-12 cm. Kapulaga ini terdiri dari dua jenis, yaitu kapulaga merah dan kapulaga putih. Tanaman kapulaga memiliki bunga dan buah yang khas. Bunganya berbentuk bongkol di pangkal batang dengan mahkota menyerupai tabung. Bunga kapulaga berwarna putih dengan garis coklat. Bagian yang banyak dimanfaatkan adalah buahnya. Buahnya digunakan sebagai bumbu rempah dan obat herbal. Kandungan yang berkhasiat dalam kapulaga meliputi minyak atsiri, minyak lemak, protein, dan zat pati. Sifatnya yang menghangatkan seperti jahe, diketahui berkhasiat mengobati perut kembung dan masuk angin. Kapulaga juga memiliki aroma sedap yang khas. Nah, itulah tadi teman-teman ya, asal-usul buah kapulaga. Mungkin sebagian juga udah ada yang mengenal buah ini. Materi cukup sampai di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya tentang penanaman dan budidaya tanaman kapulaga di next video teman-teman ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.